Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah perjuangan wanita rawat mantan suami yang lumpuh selama 20 tahun. Dikutip dari Sindong, tak semua hubungan antar pasangan harus berakhir dengan saling membenci. Beberapa mantan masih ada yang cukup peduli satu sama lain dan tetap berteman. Seperti yang dilakukan oleh wanita asal Cina ini yang bahkan merawat mantan suaminya yang sakit. Jia, seorang wanita dari Sindong, Cina, telah merawat mantan suaminya yang lumpuh selama lebih dari 20 tahun sejak dia jatuh dari lereng bukit setinggi 40-50 meter. Kecelakaan itu mengubah hidup mantan suaminya dan membuatnya dalam keadaan vegetatif dari kerusakan otak yang parah. Seperti dilansir World of Buzz, awalnya pernikahan Jia masih bertahan. Dia terus merawat suami dan anak-anaknya. Tetapi karena merawat suaminya menjadi pekerjaan penuh waktu, Jia tak bisa pergi mencari pekerjaan atau mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Situasi keuangan yang sulit dihadapinya membuat Jia memutuskan untuk menceraikan suaminya dan menikah dengan pria lain, sehingga dia dapat terus mendukung mantan suaminya yang lumpuh. Sementara keluarga mantan suaminya mengungkapkan pengertian dan dukungan mereka. Jia sendiri tidak berpikir dia bisa menemukan pria yang cukup baik untuk memahami situasinya, apalagi menikah dengannya. Tetapi dengan bantuan tetangganya, Jia diperkenalkan kepada seorang pria sejati yang ingin membantu situasinya. Suami baru Jia tidak hanya menyatakan kesediaannya untuk menemaninya dan berbagi beban merawat mantan suaminya. Dia juga setuju untuk mendukung secara finansial keluarga miskin mereka. Jia pun masih merasa itu adalah tanggung jawab utamanya untuk merawat mantan suaminya. Meskipun Jia dihadapkan dengan banyak kesulitan, dia berpendapat bahwa dirinya dapat mengatasinya selama dia memiliki keberanian dan cinta dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.